Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pade Heru. Kali ini di depan saya sudah ada paketan dan kita akan buka isinya apa untuk kita review pada hari ini. Kita buka pelan-pelan. Ini beli di toko online. Nah, ini mur as roda satu set. Baut payung dan atau pintreknya satu. Ring washernya satu. Ini yang baut payungnya satu set, udah komplit. Ini mur as roda. Dan ini bushing buat paku payung atau pin track-nya. Kali ini kita akan bahas mengenai mur as roda dan harga-harganya. Ini buat paku payung buat review nanti. Kita akan review yang ini dulu. Kita singkirkan dulu. Untuk harga mur as roda set Panther ini 8089679530. Harga satu setnya di toko online 21.000. Nah, komplit. Satu set produksi Sanko Auto Part. Iya. Dan saya punya juga satu set juga. Ini harganya sekitar 20-an ribu juga, biasa juga. Ini harganya 20 ribuan juga. Nanti kita akan buka juga naik isinya. Untuk mur dan ring washer ini, ini Isuzu Oric Japan ya. Untuk harganya berapa ini? Lumayan, untuk murnya saja harganya Rp50.000. Ya, mahal kan kalau dibeliin ini udah dapat dua. Sedangkan lock washer atau ring washer, ring penguncinya berapa yang ori Jepangnya buat ringnya saja Rp30.000. Wow, 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 wow. Lumayan juga ya harganya. Untuk yang harga 21.000 ini kita lihat. Untuk ring bahannya kayak besi biasa ya. Bahannya beda. Kualitasnya juga agak kasar. Hampir sama dengan ini, mungkin beda bahan. Nah, untuk mur yang original Isuzu Japan, di finishingnya halus semua. Nih, bahannya juga beda.
Dan ini ring washernya juga, bahannya juga beda sekali dengan yang biasa. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di channelnya Pak Deru. Semoga seluruh penter hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekian kita mereview baut, kita mereview mur as roda dari harga yang biasa sampai yang original Japan. Kami yang mereview, dulur painter semua yang menentukan mau pakai yang mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.